Lot 1, hartanah adalah sebuah 2-bedroom small office, home office SOHO yang beralamat di Bell Suits. Harga rezam adalah sebanyak RM451,980 sahaja. Auction started. You can bid now. First calling. RM451,980 by the only bidder. Final call. No more bid. Dia jual dengan harga result RM451,980 the only bidder EB25417. Dan seterusnya kita ke lot 4. Hartanah adalah sebuah stratified office lot yang beralamat di Bandar Seri Raman Sarai. Harga result adalah sebanyak RM220,000 sahaja. Auction started. You can bid now. First calling. First calling. RM220,000 by the only bidder. Second calling. No more bid. Dia jual dengan harga result RM220,000 to the only bidder EB25495. Dan seterusnya kita ke lot 8. Hartanah adalah sebuah servis apartmen pangsa Puri Puncak Kempas Utama. Harga result adalah sebanyak RM379,100 sahaja. Auction started. You can bid now. First calling. RM379,100 by the second only bidder. No more bid. Dia jual dengan harga result RM379,100 sedang oleh bidang EB25444. Dan seterusnya kita ke lot 5. Hartanah adalah sebuah tu plus one bedroom condominium Seri Cendekia condominium. Kita ada beberapa orang pembida berdaftar, jadi saya akan mulakan dengan harga bidaan yang baru, iaitu RM208,000 setiap bidaan RM2,000 sahaja. Auction started. You can bid now. $208,000, $210,000. Second calling. Any higher offer? $270,000. No more bid. Dijual dengan harga $270,000 kepada EB9748. Dan seterusnya kita ke lot 7. Hartanah adalah sebuah intermediate single story terrace house yang beralamat di Bandar Puncak Alam Selangor dan Resan. Kita ada beberapa orang pembida berdaftar, jadi saya akan berikan dengan harga bidaan yang baru, itu $192,000 setiap bidaan $2,000 sahaja. Auction started. You can bid now. First calling. $192,000, $194,000. Second calling. $264,000. No more bid. Dia jual dengan harga $264,000 kepada EB25465. Teruskan untuk lot 10. Hartanah adalah sebuah 3-bedroom service apartment Endah Promenade. Kita ada beberapa orang pembeli berdaftar, jadi saya akan mulakan dengan harga bidaan yang baru, iaitu $294,000 setiap bidaan $2,000 sahaja. Auction started. $294,000, $296,000, $298,000. Any higher offer? $352,000. No more bid. Dia jual dengan harga $352,000 kepada EB25470. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih.